Ya, tadi ada arahan ya dari Pak Prabowo, Presiden terpilih. Pada prinsipnya nanti saya diminta untuk membantu di pemerintahan beliau. Tapi di mananya nanti masih nunggu ya. Jadi masih nunggu arahan lebih lanjut dari Pak Prabowo. Tapi tadi pembicaranya lebih kemana Pak? Ya, cuma ngobrol-ngobrol aja, diskusi dengan beliau. Arahan-arahan ke depan seperti apa. Terkait bidang apa Pak? Ya, kebijakan-kebijakan ke depan beliau seperti apa. Ya. Secara umum saja. Berarti ya, belum ada signifikan Bapak apa gitu. Belum. Ini persiapan untuk tanggal 21 ya Pak berarti? Ya, beliau menyampaikan untuk membantu, ya untuk membantu pemerintah ke depan. Belum tahu, belum disampaikan. Ya, kamera Pak. Fakta integritas penandatanganan itu hari ini apa sebelumnya? Penandatanganan fakta integritas hari ini apa sebelumnya Pak? Oh, enggak ada. Jadi tadi belum spesifik. Ya. Menteri. Ya, arahan secara umum saja. Ya, kementerian di mana belum tahu. Ya gitu ya. Pak, kasih. Untuk saya Sekjen Kementerian Perdagangan sekarang. Ya. Melanjutkan apa gimana Pak? Kementerian Perdagangan berarti? Enggak, saya Sekjen Kementerian Perdagangan. Tapi dari Pak Prabowo itu perdagangan. Enggak, belum tahu. Itu belum tahu. Tadi belum tahu, belum disampaikan. Tadi saya cuma menyampaikan kalau saya sekarang Sekjen Kementerian Perdagangan. Tapi kalau diminta untuk menjadi Mendag siap Pak? Di mana saja terserah. Kalau udah berpengalaman ya Pak ya. Oke ya. Siang.